Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga daging ayam di Pandeglang, Banten naik drastis mencapai Rp40.000 per kilogram. Harga bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan tomat juga naik hingga 100%. Harga kebutuhan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 merangkak naik. Di Pandeglang, Banten, komoditi daging ayam potong yang biasanya dijual seharga Rp33 hingga Rp35.000 per kilogram, namun saat ini harga daging ayam sudah melonjak menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu harga sejumlah kebutuhan bumbu dapur, seperti bawang merah yang biasanya dijual seharga Rp22.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga bawang putih yang biasanya dijual seharga Rp28.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Nggak tahu juga ya, mungkin dari petaninya nggak ada kali ya. Kosong apa karena mau menjelang Natal dan Tahun Baru kali. Konsumen sendiri gimana, Bang? Ya, konsumen sendiri nggak ada keluhan sih, ya mungkin selagi bisa beli gitu kan. Karena pemasokannya kurang. Ada kaitan nggak, Pak, dengan Nataru, Pak? Ya bisa jadi ada kaitan, karena ada dari, disebut dari sirkus yang kurang, kesininya jadi lambat-lambatan. Namun ada sejumlah komoditi yang mengalami penurunan harga, seperti cabai merah dan cabai rawit setan yang kini mulai turun di kisaran harga Rp70.000 per kilogram. Warga berharap harga bisa kembali normal seperti biasanya agar daya beli warga kembali meningkat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.